konten-konten yang bermanfaat buat pemula-pemula salon. Di video kali ini ada tips, yaitu warna hijau ya teman-teman. Nah, caranya sangat mudah, sederhana, gampang, seperti pada video ini teman-teman. Ikuti langkahnya. Ini langsung saja setelah bleaching ini. Jadi semua pasti bisa lah. Bleaching nggak perlu pakai video bleaching. Oke, langsung kita olesi merata begitu di backwash keramasan ya. Nggak perlu dikeringin. Jadi rambut keadaan basah itu nggak apa-apa, langsung olesin saja tanpa lama-lama. Ini ilmu baru ya teman-teman, yang biasa dipakai di luar negeri langsung diolesin begini teman-teman. Jika ada yang bingung, boleh komen-komen di komentar. Dukung terus channel ini biar berkembang, memberi ilmu-ilmu baru di dunia rambut. Nah, setelah merata begitu, tunggu kurang lebih 5 menit teman-teman. Cukup cepat, jangan lama-lama. Itu sudah jadi, karena warna fashion seperti hijau, biru, silver, oranye, pink itu cepat masuk ya teman-teman. Begitu diolesin dia langsung bekerja cepat, jadi tidak perlu lama-lama. Langsung oles, tunggu, cek, langsung bilas. Begitu ya teman-teman. Jangan ikuti teori yang didiamkan selama 30 menit. Nah, itu kan teori untuk anak belajar. Pembelajaran hanya teori. Prakteknya seperti ini teman-teman. Cuma 5 menit sudah jadi. Kalau sudah selesai bilas, langsung keringin. Bilasnya tanpa sampo ya teman-teman, jangan disampo. Langsung keringin. Oke, tinggal styling. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat berkarya.